Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, Nah Itu Dia Sport akan membawakan informasi seputar hasil pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 beserta daftar top scorer sementara, top assist sementara, top clean sheet sementara, dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 hari Kamis tanggal 24 Februari 2022. Atletico Madrid imbang 1-1 versus Manchester United. Benfica imbang 2-2 versus Ajax Amsterdam. Berikut daftar top scorer sementara Liga Champions 2021-2022. Posisi pertama ditempati oleh Sebastian Haller usai menyarangkan 11 gol. Di posisi kedua ada Robert Lewandowski dengan koleksi 9 gol. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Mohamed Salah dengan koleksi 8 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Champions 2021-2022. Bruno Fernandes memimpin setelah berhasil membuat 6 assist. Di urutan selanjutnya ada Antony, Leroy Sané, dan Kylian Mbappe dengan sama-sama telah membuat 4 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Champions 2021-2022. Posisi pertama ditempati oleh Edouard Mendy yaitu dengan 5 clean sheet. Di posisi selanjutnya ada Thibaut Courtois, Odysseas Vlahodimos, dan Manuel Neuer dengan masing-masing telah membuat 4 clean sheet. Jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 hari Rabu tanggal 9 Maret 2022. Liverpool versus Inter Milan pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Bayern Munchen versus RB Salzburg pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Real Madrid versus Paris Saint-Germain pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester City versus Sporting CP pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.